sakit stroke sudah 5 tahun. 5 tahun. Itu saja. Mau sembuh? Mau sembuh? Sungguh mau sembuh? Terima ya. Jangan kau pikirkan tempat lain. Saya hitungan ketiga. Sakit strokemu yang sebelah mana? Kiri? Kita angkat pujian Tuhan, aku rindu. Ini Tuhan mau bekerja. Tuhan, aku rindu. Ya terus. Tuhan, aku siap. Bapak mereka siap, Bapak. Bukan hanya Tuhan mau menyembuhkan stroke ibu, tetapi keuangan, masalah apapun dalam rumah tanggamu selesai. Karena dia Bapa yang baik, tidak pernah menyelesaikan pekerjaan separuh-separuh. Tuntas. Ingat itu, Bapa yang kita sembah tidak pernah menolong dengan cicil-cicil seperti penggadaian. Tapi tuntas. Bawa rumah tanggamu takut akan Tuhan. Jangan ke dokter, Tuhan bilang. Saat hari ini Roh Kudus sedang membakar engkau. Dia sedang membakar. Saya melihat ini sedang membakar engkau dari kepala ujung kaki. Dia Bapa yang baik. Ibu perlu tahu, tidak ada Bapa yang baik selain Yesus Kristus Adonai. Tuhan katakan, ibu sembuh. Jangan ke dokter lagi buang-buang uang. Dengan iman, jangan ke dokter buang-buang uang. Sedang pengerjaan bilur Kristus mulai balur, mulai balut. Terima dengan hitungan ketiga. Dalam nama Yesus, 1, 2, 3. Penyakit engkau tidak lagi berkuasa oleh hambamu. Saya sudah perintahkan semua keluar dalam nama Yesus. Terjadi kesembuhan selamanya. Haleluya, amin. Silakan, ibu, jangan ke dokter lagi. Tuhan sudah bilang. Silakan duduk, Tuhan berkati.